aja 5.000 orang. Penjelasan medis apa itu? Syedrolun, pihak Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA, Senin berkunjung ke kantor Harian Serambi Indonesia di Kampung Menasamanyang PA, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Rombongan yang dipimpin pelaksana tugas BPMA Azhari diterima pemimpin perusahaan Muhammad Din, manajer newsroom Bukhari M. Ali, dan sejumlah manajer lainnya. Selain memperkenalkan fungsi dan tugas-tugas BPMA Syedrolun, Azhari turut menginformasikan sejumlah blok minyak maupun gas di Aceh, baik yang sedang dalam tahap eksplorasi maupun eksploitasi. Rencong X satu ya? Rencong satu X yang akan kita buat dulu, karena menurut teman-teman kami tadi lihat bahwa ini tempat yang resikonya paling kecil dan potensi keberhasilan paling besar. Dari sisi analisa-analisa di subsurface paling bawah permukaan sana. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.